Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat colek stir bakok. Okey, jom kita tengok cara-caranya. Ini kita ada buah stir kita. Kita nak buai dulu kulit dia ni. Kalau tempat saya ni ada panggil stir bakok sebab buah dia besar-besar, okey. Lepas tu, kita nak apa? Cicir buah stir ni. Cicir lah rapat-rapat gini. Ayo kita buat colek tu, dia serap dari isi dia tu. Dia sedap. Kita nak letak dalam air garam deh. Kita rendai dalam air garam sebentar. Tujuan kita rendai dalam air garam ni kita tak usah bagi dia kata lebih lah buah stir kita ni. Okey, kita nak buat colek dia pula deh. Kita nak masuk ke air. Air tu jangan banyak sangat lah. Masuk ke cili bor. Cili bor tu dalam satu senduk kecil. Lebih kurang gitu. Lepas tu gula. Gula ni kena lebih ke sikit lah. Sebab kita nak colek kita tu dia manis. Dia kena lawai dengan masak tu. Kita nak memang nak manis. Lepas tu sedikit saja garam. Jangan banyak garam deh. Takut masing. Cukur pun nak sikit juga. Ni kita ada belacai. Belacai Thai ni. Letaklah dalam satu sudut teh. Ataupun ikut kita lah. Nak rasa belacai kuat letak lebih. Ni udang baring ataupun udang geragau dia panggil juga deh. Lepas tu letak satu keping nisai ataupun gula melaka. Kicap lemak manis ni untuk kata nak bagi rasa sedap. Lepas tu warna dia lah ke arah warna. Lepas tu kita kaca-kaca biarkan dia mendidih. Kaca je bahaya kita sampai dia mendidih. Kita kena kaca lama juga. Kena biar mendidih lama jugalah. Sebab nak hilangkan maung lada tu. Ni bila dia dah mendidih gini kita nak bagi dia pekat pula. Selalu juga kita kaca deh. Ni bila dah berbuih banyak gini kata dah hampir pekat lah. Ni bila kita tengok gini memang tak pekat dia nampak cair, tapi bila dia sejuk dia akan jadi sedikit lagi pekat. Ni deh buah stir kita ni rendai dalam air garam deh sekejap yang kita rendai ni. Tujuan rendai tak usah bagi dia malu. Lepas tu kita nak belah. Dan letak dalam bekas tu kita nak belah. Kalau tak usah belah pun tak apa. Ini kita nak makan selalu ke, kita belah. Tak payah nak basuh dah deh. Pak saya ni stir bakok. Dia besar. Kali ada besar lagi pun ada pada ni. Kita letak dalam bekas ni. Lepas tu ni kita ada colek yang kita buat saat ni. Colek ni. Nampak tak dia kata pekat lah. Ni. Lepas tu colek ni kita nak letak. Ni. Letak atas buah stir ni. Letak rata-rata. Okay, lepas tu nak sedap kita letak ni cili padi kapung deh. Biar kata dia pedah-pedah. Lagi dia sedap. Betul hasil dia. Kalau kita nak makan selalu pun boleh, nak tutup letak dalam peti ais pun dia lagi sedap, dia lagi berasa deh. Ni hostel kita tak sabar dah nak tunggu kata sejuk nak makan selalu ni. Memang sangat kata sedap lah. Kecuali liu dah tengok. Nak
Nanti bolehlah tiru resepi ni deh. Memang sangat sedap makan. Okeylah, pada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.